Api Argolawu masuk stasiun Solo Balapan. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Stasiun Solo Balapan. Sepinya. Ini jam 4 subuh. Tadi saya baru turun dari kereta api Lodaya malam ya. Saya naik di stasiun Cibendeuy dan turun di stasiun Solo. Tadi sempat videokan kedatangan kereta api Argolawu masuk stasiun Solo Balapan. Stasiun Solo Balapan sepi euy. Jadi Kang Yusuf mau kemana? Saya ini mau ke Madiun, tapi naik Lodaya dulu, nanti sambung Mutiara seperti biasa. Saya udah dua kali melakukan tradisi seperti itu. Mengapa? Karena yang pertama, keretanya murah. Jika saya naik dua kereta seperti itu kawan, harga tiket Lodaya Rp270.000 ditambah harga tiket parsial KA Mutiara Selatan hanya Rp35.000 dari stasiun Solo ke Madiun. Dibanding saya harus naik kereta api Mutiara Selatan langsung dari Cibendeuy, itu harganya Rp400.000. Lumayan ya, makanya lebih irit dan enak lah pokoknya. Cuman ya durasi perjalanannya agak lama. Kita akan coba naik Mutiara Selatan lagi. Tonton terus videonya sampai selesai. Nah kawan, sekarang saya sudah berada di dalam stasiun Solo Balapan. Teman-teman dapat melihat di jalur 4 tersedia kereta rel listrik atau KRL Jogja Solo, KFW buatan PT Inka, dan sebentar lagi akan masuk kereta api Mutiara Timur. Jadi teman-teman jangan sampai salah naik. Ini adalah kereta api Mutiara Timur dari stasiun Ketapang, tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Kalau yang saya naiki yaitu kereta api Mutiara Selatan. What? Posisi lokomotif LH dari Surabaya. Gak salah tuh, saya kira menggunakan lok CC206. BTW KA Mutiara Timur saat ini sudah tidak menggunakan rangkaian stainless steel, tapi diganti ya. Setelah kereta api Mutiara Timur masuk, saya akan menunggu KA Mutiara Selatan yang akan membawa saya ke tempat tujuan, yaitu stasiun Madiun. Mutiara Selatan, persiapan masuk stasiun Solo Balapan di jalur 2 ya. Kang Kusril naik di kelas eksekutif atau ekonomi? Ekonomi weh, nyapan ngirit duit biar irit ya, no penting mah sampai ke tempat tujuan. Sebetulnya eksekutif juga murah sih, Rp50.000 dan ekonomi Rp35.000, tapi saya memilih ekonomi sajalah karena jaraknya pendek. Kalau jarak jauh lebih enak eksekutif. Bentar lagi masuk tuh, PPKA sudah bersiap menyambut kereta api Mutiara Selatan. Mutiara Selatan dari Bandung, tujuan akhir Surabaya Gubeng, persiapan masuk stasiun Solo Balapan. Yang naik dari stasiun Solo cukup lumayan banyak.
kita masuk ke dalam rangkaian kereta api Mutiara Selatan. Ekonomi di belakang, harus jalan kaki jauh. Sekarang saya sudah duduk di kereta api Mutiara Selatan Premium 1 ya. Penuh, Kereta api Mutiara Selatan diberangkatkan kembali dari stasiun Solo Balapan tepat pada pukul 5 lebih 2 menit. Perjalanan saya sangat singkat sekali karena kereta api Mutiara Selatan ini akan kembali berhenti di tujuan saya, yaitu stasiun Madiun. Mantap. Cepat berarti ya kereta api Mutiara Selatan ini. Saat ini kereta api Mutiara Selatan sedang melintas langsung stasiun Kemiri ya. Stasiunnya ada di sebelah sana. Ini saya dapat kursi yang kurang enak ya, walaupun maju tapi kurang enak. Oh, Kemiri sebelah sini stasiunnya ya. Salah berarti saya tadi. Kurang enak karena memang kacanya itu mepet. Jadi ketika saya videokan mentok gitu, mentok susah. Jadi harus nunggu agak terang dulu aja lah ya, biar kelihatan pemandangannya. Ini udah mulai agak terang tuh. Sampai di Madiun jam 6. Jadi kita perjalanan cuma 1 jam aja. Mantap sih Mutiara ini, cepet. Sunrise sudah mulai terlihat. Ih, mantul. Ini kalau saya dapat jendela yang lebih keren, ini videonya bagus nih. Tapi kurang maksimal. Yang jelas sudah bisa terlihat, apalagi di sana ada background Gunung Lawu. Mantul jimon. Gunung Lawu gagah sekali, mantap. Sebentar lagi ada jembatan. Oh, di luar kabut ya. Ini saya masih berada di Kabupaten Sragen, dan ketika melintas jembatan ini saya sudah masuk di Kabupaten Ngawi. Artinya itu adalah perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Berkabut di luar. Waduh, udah kayak di hutan gini nih, kabutnya tebal banget. Kereta api Mutiara Selatan melintas langsung stasiun Ngawi. 12. Kereta api Mutiara Selatan melintas langsung stasiun Geneng. Mantap jiwa, mataharinya terbit.
Kereta Api Mutiara Selatan saat ini persiapan masuk stasiun Madiun. Asa beki sering saya ke Madiun deh. Oke, merapat nih, merapat stasiun Madiun. Kita biasanya masuk di jalur 1 ya kawan, jalur 1 stasiun Madiun. Oke bro, alhamdulillah kereta api Mutiara Selatan saat ini sudah tiba di stasiun Madiun. Waktunya saya keluar stasiun. Asa beki sering saya ke Madiun ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika videonya kurang maksimal. Waktunya saya keluar stasiun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, alhamdulillah kereta api Mutiara Selatan saat ini sudah tiba di stasiun Madiun. Waktunya saya keluar stasiun. Asa beki sering saya ke Madiun ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika videonya kurang maksimal. Waktunya saya keluar stasiun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.